It's your birthday, Jemima. Don't cry. Keluarga kita yang paling heboh dan rempong sedunia. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua baik ya. Buat kalian, kalau kalian menyukai video kita berikut ini, kalian boleh like, comment, dan share. Dan yang buat belum subscribe, silahkan di subscribe. Yuk ikutin terus, karena kali ini videonya tentang masak. Mommy Dabul memasak kari, tapi ini kari adalah kari kreasi antara kari India dengan kari Indonesia. Jadi gak terlalu Indonesia, gak terlalu India banget, karena kalau terlalu India banget tuh agak terlalu strong. Jadi mami kreasi ini intinya. Nah, kali ini dimakannya juga pakai roti paratha. Itu semacam roti ya, pokoknya. Mami kasih lihat bumbu-bumbu dan bahan-bahan apa yang kita perlu. Oke, stay tune. Bumbu yang tadi mami udah goreng, terus mami udah halusin, mami mau sangrai lagi. Sangrai bukan ya namanya, ditumis lah ya. Mantep baunya. Lalu Mumi bakal masukin ini daun salam. Terus juga ada ini star anis, kembang apa ya? Mumi mesti tahu karena memang bentuknya itu kan kayak kembang kan. Ini mantep banget. Nah, oke. Mami Dabul kasih air sebanyak kira-kira 1 liter supaya bisa ngerendam semua sayuran dan bahan-bahan lainnya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita masukin ubi. Pertama ubi ya, karena ubi kan paling lama dimasaknya dan dia kalau terlalu keras nggak enak. Jadi make sure ubinya matang sampai empuk, sama kayak sayuran dan tahu. Anyway, untuk telur yang udah direbus, lihat nih Mami Dabul pakainya kayak gini. Mami Dabul tuh selain direbus, digoreng dulu jadi lebih enak dan gak gampang pecah kalau di dalam sayur ya kan. Oke, sekarang Mami Dabul bakal masukin tahu. Tahu Cina ya. Terus juga Mami Dabul masukin, ada yang ketinggalan. Apa ya ini dibilangnya ya? Kembang kol. Nah everyone, di waktu yang bersamaan Mami Dabul bakal masak ini paratha. Parathanya tadi frozen, Mami udah di frost. Jadi tinggal di masak di atas penggorengan. Ini gak lama, kita tinggal taruh terus jadi. Pokoknya ini enak banget. Satu bungkus kecil ini dia isinya ada 5. Jadi nanti tinggal fungsinya aja. Biasanya dari Bul tuh suka Mami sama ini. Kakak Yayan juga so. Tapi Mami Bul bakal keluarin 5 aja dulu. Kalau kurang tinggal nambah.
Nah, ini lihat ya, kita balik. Dia tuh modelnya kayak roti-roti nan, tapi dia lebih tipis. And Mommy Double tuh love this banget. Sumpah enak banget. Anyway, kita tungguin sampai kecoklatan. Nah, ini udah mateng. Hasilnya kayak gini. Tuh. Anyway, ini jam tidurnya the twins udah dari 1.5 jam yang lalu, tapi kakaknya yang teriak-teriak manggil Mommy. Dia bilang Mommy harus lihat sendiri. Mari kita lihat. What happened? Bye. Wah. What are you guys doing? It's supposed to be your nap time, guys. What is this about? You can't give up nap. You're only 2, just turning 2 today. Say sorry, tidy up. Okay, everyone. Ini sayurannya udah mulai empuk. Kelas juga udah mulai asat. Ingat ya, supnya harus diasatin. Tapi bisa terserah juga selera, mau asat mau enggak. Nah, sekarang Mommy Double kasih santan. Kenapa ya Mommy Double kasih santannya terakhir? Karena Mommy Double tuh enggak suka dan enggak mau harus nungguin berdiri supaya santannya enggak pecah, jadi diaduk-aduk terus. Ya kan? Karena dulu diajarin sama mama ya, mamanya Mommy Double, kalau masak santan itu diaduk-aduk terus, nggak boleh pecah. Karena kalau pecah itu rasanya nggak enak katanya. Bukan nggak enak, kurang enak lah ya, gitu. Nah, itu rahasia pertama, kita masukin santannya. Terus jangan lupa masukin ini juga kunci utamanya. Almond meal. Oh, lihat dong. Ya. Ini kakaknya yang harusnya bagian dia ngejagain babies. Tapi yang terjadi dia melarikan diri. No, no, Mommy is cooking. Sorry, Bang. Oh, lihat ini tuh kekayaannya luar biasa. Ini gue nambahin lagi deh, Kak. Anyway, daripada ya Mommy Double udah di tengah makan harus masak lagi, jadi Mommy Double langsung ngeluarin ini karena Mommy Double yakin banget Daddy sendiri bisa makan 3. Kakak, do you think you want to eat 1 or 2? Mau ngasih? Mau. Does it hurt? Tell everyone, what happened to your mouth? Why is it bleeding? You play with the balloon? And the balloon is pop. Pop. Does it hurt? Monyok ini hancur. Makasih. Oh iya, yeah, it's okay. Dia baru tahu. Yeah. If the ice cream, it will stop the blood. But that's okay. We can always wash. If the blood still stay in there, on there, then we will check it out. Okay. Nah, Mami mau masukin ini, Dek. Wah. Ini yang terakhir kita masukin ya. Lihat kan? Jadi kuahnya tuh jadi kental gitu. Ini jangan banyak diaduk karena takutnya tahunya hancur kan? Gitu. Oke, nggak sabar kita makan. Cemaila. Can Mommy see your leg? Here. Ini hancur banget nih. That's okay, you are stronger. Mouse. Yeah, your mouth. Pop. Did the balloon pop? And? It's your birthday. It's your birthday. Bonyok banget ini. Bibirnya di dalamnya pecah. Tuh. Show everyone. Mom. Pop. The balloon. Popped. Pop. And did you fall onto the ground?
your face, yeah? And you hurt your leg. Look. Show everyone here. Where is it, Jemaila? Where's your lip? Mm. Do this. Do 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 do. That's her. That's okay. You are a strong. Mama is. I found it!